hasil La Liga tadi malam tanggal 29 September ada satu laga yang bertanding. Sebelum itu, ayo like dan subscribe terlebih dulu. Laga Barcelona dan Sevilla di Stadion Olympic Luis Companys. Gol bunuh diri Sergio Ramos memberi kemenangan Barcelona atas Sevilla. Ramos, mantan kapten Real Madrid, kembali bermain melawan rival lamanya untuk pertama kalinya sejak 2020. Tidak berdaya ketika ia mencoba memblok umpan silang dari Lamine Yamal yang berusia 16 tahun. Meski Sevilla juga mempunyai peluang, Barca berhasil menjaga clean sheet dan mempertahankan awal tak terkalahkan mereka. Klasemen La Liga sementara, Barcelona berhasil memuncaki klasemen dengan 20 poin, disusul oleh Girona dengan 19 poin, serta Real Madrid dengan 18 poin. Jangan lupa like dan subscribe channel Scoreland. Terima kasih.